Halo semua, kita jumpa lagi di Kebun Mero, tempat tanam bertumbuh. Kali ini kita akan coba membuat kolam ikan. Jadi kita pakai media drum bekas ya semua. Ini drum dulu sudah pernah pakai kolam dengan posisi landscape atau tidur. Sekarang kita modifikasi ke posisi portrait, drumnya berdiri. Pertama kita potong dulu. Posisi drumnya sekarang berdiri, karena dulu ternyata pas dia posisi tidur ada ikan mati tidak terlihat. Nah, sekarang saya mau berdiriin agar ikan di dalamnya terlihat. Jadi yang lubang ini nanti kita tutup dengan fiber bening. Langkah berikutnya ini adalah membuat tempat dudukan filter. Filternya nanti saya pakai ember cat bekas.
sahabat kira-kira susunannya seperti ini. Jadi filternya saya buat ada 4 ember bekas. Nah, bagian pertama itu isinya jaring, kedua ini bayable, selanjutnya juga bayable, dan selanjutnya ini pompa. Oke sahabat, sekarang saatnya kita menabur benih ikan. Jadi kolam ini kira-kira setengah meter kubik. Jadi normalnya dia bisa menampung 50 ekor. Nah, untuk tahap awal saya kasih cuma 20 ekor. Dan nanti kita lihat perkembangannya seperti gimana. Saat menebar benih ini, usahakan ikan bisa beradaptasi dengan lingkungannya dulu ya. Jadi dia jangan langsung dibuka, langsung dicemplungin. Jadi biarin plastiknya terendam dulu kira-kira 10 menit, baru kita buka, terus dia biarkan dia keluar dengan sendirinya, menghindari ikan stres. Kalau dia stres, dia ngengeknya banyak, kotorannya banyak, nanti jadi amonia, terus dia bisa mati. Oh ya sahabat, yang perlu diperhatikan lagi saat ngasih pakannya ini mestinya dibibis dulu ya, atau direndam selama kurang lebih 5-15 menit, atau lebih lama juga gak apa-apa, lebih baik. Terus langsung kita kasih takarannya. Jadi biasanya per beratnya itu pakannya ini 3% dari bobot ikan ya, kira-kira aja. Kita lihat berapa segimana ikannya, jumlahnya segimana, gedenya gimana. Oh, pakannya 3% ya, kira-kira aja, karena saya belum punya timbangnya. Setelah waktu berlalu, ternyata ada ikan yang mati sahabat. Ini saya lihat karena keadaan air, jadi kebanyakan amonia. Nah, perutnya agak-agak hijau gitu ya. Dan saya putuskan untuk di kolam itu pakai sistem bioflok namanya. Jadi nanti di kolam ini ada bakteri Lactobacillus yang memakan kotoran dan sisa-sisa pakan. Saya beli di online itu, ini takarannya untuk 2 kubik, jadi saya bagi 4 antara ini molase, jadi bagi 4 juga bakterinya. Terus saya cemplungkan ke itu, baru pompanya diikat kembali. Di sistem bioflok itu ada juga kita campurkan ke kolam itu garam krosok ya sahabat. Garam krosok ini dia mengontrol pH
kasih, sampai jumpa. Dadah.